Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Ultra Palapa. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas unit benar-benar the real of Sultan, warna merah Ferrari. Dan ini benar-benar paket full upgrade. Kayaknya kalau misalkan saya sebutin berapa biaya upgrade-nya, teman-teman itu pasti kaget. Ini harga upgrade-nya sudah hampir sama seperti harga satu mobil standar yang tahun 2016. Ya, jadi untuk harganya nanti saya taruh di bagian deskripsi saja ya. Jadi ini sekarang akan kita bahas saja perubahan apa saja yang sudah kita lakukan di mobil ini dan part apa saja yang kita pasang ya. Dan ini mobil ini pemesanannya secara online. Ini pembelinya Pak Haji siapa namanya ya? Mantan pensiunan pokoknya mah. Namanya sih sebentar. Pak Haji Ngatijo. Ini nanti kita kirim ke Balikpapan ya, melalui pelabuhan via ekspedisi kapal laut. Ini belinya secara online. Kita ini sudah memprogres beli kurang lebih berapa bulan, udah hampir satu bulanan lah ya kita progres untuk mobil warna red merah Ferrari ini. Kayaknya fog lampnya saya nyalain ya biar coba. Oh, keren men. Sudah kita upgrade dan untuk di bagian mukanya saja semuanya sudah kita ganti ya biar agak lebih keren. Saya buka satu pintu lagi ya. Nah, biar tidak pamali. Nah, kalau gini kan cocok. Semua sudah komplit tuh, fog lampnya nyala. Oke, teman-teman, ini Vios Limo Gen 3 2015 ya, benar 2015 warna red Mika Ferrari. Dan ini untuk di bagian muka depannya sudah kita rubah menjadi festive Thailand ya. Ini kalau misalkan yang versi Indonesia dia kan seperti gini. Versi Indonesia, versi Malaysia, dia mau yang festifnya ataupun yang tipe biasa sampai ke tipe G, dia di bagian depannya dia seperti ini. Ini juga baru selesai pengecatan, nanti akan kita lakukan penggarapan untuk di bagian upgrade. Dan juga ada warna kuning juga tuh 2016, itu kalau nggak salah pesan dari Makassar yang salah ya, warna kuning. Dan ada juga punya ibu siapa itu yang kuning itu sudah selesai juga, hanya karena di sana full sedikit kita geser ke sebelah sana. Hari ini juga ada sol ya, 4 unit tuh udah pada kosong, 1, 2, 3, 4 unit semuanya hari sudah sold dan sudah kita geser ke bengkel untuk kita lakukan tune up terlebih dahulu. Setelah kita tune up benar-benar mobil sudah prima, baru kita naikin upgrade. Jadi bukan kita naik upgrade terlebih dahulu baru kita tune up, tapi kita tune up terlebih dahulu. Kalau mobilnya memungkinkan untuk kita naikin upgrade, baru kita lakukan naikin upgrade. Jadi nggak asal-asalan ya untuk kita lakukan naikin upgrade. Jadi jangan sampai sudah kita lakukan upgrade ternyata mobilnya ada permasalahan atau di bagian mesin dan sebagainya macam ya. Tentunya semuanya kita pilih dulu, kita test drive, kita jajal sampai benar-benar maksimal kerasa di bagian mesin dan kaki-kaki. Jadi kilometer berapa yang ada ditulis sama Jepang, pokoknya kita jajal pokoknya sampai maksimal semuanya. Oke, teman-teman, untuk di bagian depannya ya, kita rubah. Jadi dia sudah satu set semua untuk bumper versi Thailand. Lampunya ini harus diganti juga karena dia kalau yang versi Indonesia dia kan agak berbeda. Dia kan lebih runcing ke bagian sini nih. Kalau yang versi Indonesia lebih runcing, kalau yang versi Thailand dia lebih runcing ke sini, tapi versi Indonesia dia runcingnya hanya sampai ke sini doang, jadi lampunya nggak akan masuk. Jadi semuanya harus kita ganti satu set bumper, dan dia ada DRL dan fog lamp juga, dan untuk di bagian rambangnya juga sama. Ini bahannya semuanya dengan bahan plastik ya, bahan plastik TRI, jadi bukan bahan fiber, jadi benar-benar baru dan kita impor di luar negeri. Dan grillnya di sini teman-teman seperti ala chrome, tapi ini warna silver. Cakep banget, dan di sini kita ganti dengan emblem punyanya Lexus, keren. Ini permintaan dari Pak Haji sendiri minta diganti dengan emblem Lexus. Dan kemudian untuk di bagian plat nomornya di sini sudah kita kasih dengan cover easy, jadi dia rapi ya, ada kaca-kacanya gitu. Dan kemudian di sini kan untuk di bagian headlampnya dia sudah yang Froji, kan ada yang sebagian
yang di luar facelift, tapi ya di luar facelift, jadi dia headlampnya di sini itu masih yang masih halogen, tapi dia di sini sudah yang model Froji. Jadi kalau di malam hari itu sudah terang banget kita memakai lampu tembak ataupun lampu utamanya. Dan di sini ada DRL-nya juga. Keren ya. Kemudian kita tambahkan dengan winglet. Jadi kalau misalkan tidak kita tambahkan dengan winglet, dia agak kurang senada karena di bagian samping maupun yang ada di bagian belakang semuanya sudah full kita kasih dengan body kit. Tapi yang paling menarik body kit di bagian belakang. Wih, itu kayaknya belum pernah ada yang pakai punyanya Batman, kita custom ya. Dan ini wingletnya teman-teman, kita pasang mulai dari ujung sini sampai ke melingkar sampai ke ujung sebelah kanan, sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Dan dia ada aerodinamikanya tuh di bagian samping, jadi keren banget. Berbeda dengan yang seperti biasa, mungkin teman-teman beli yang dari online, jadi dia itu hanya sampai sini doang, jadi nggak full sampai ke ujung sini ya. Jadi ini kita pesanan juga khusus yang sepaket dengan bumper facelift Thailand. Keren. Dan untuk peleknya juga teman-teman, di sini benar-benar saya fitting ya, agar sesuai bagaimana dengan konsep mobil ini, yaitu Vios facelift Thailand Lambudor. Jadi di sini untuk di bagian peleknya kita kasih dengan model ala-ala Lamborghini, dia warna silver ya. Kita kasih dengan bodi yang baru dan bannya juga ban yang baru. Peleknya juga masih cakep banget. Dan di bagian spakbor sudah kita tutup. Ini ringnya kita kasih ring 17, karena kalau bisa kita kasih ring 16 untuk tampilannya dia kayak yang kurang gahar gitu. Memang dia lebih cakepnya peleknya lebar dan bannya agak tipis, tapi ini masih safety untuk dipakai karena ban yang kita pilih dari sini adalah 1205/45. Tapi kalau misalkan 215/45 dia agak sedikit gemuk, memang agak berat untuk ke bagian tarikan. Ini ringan banget karena bannya kita pilih yang tidak begitu tinggi ya. Mungkin ini yang lebih menarik lagi, berbeda dengan Vios yang biasanya, ini shocknya sudah kita ganti. Makanya teman-teman lihat mungkin ini kenapa kok agak lebih tinggi, Vios sedan truk namanya. Jadi ini benar-benar tinggi banget, padahal kan body kitnya kita pasang body kit drive 68 di bagian samping, apalagi di bagian belakang itu yang punya ala-ala mobil Batman, yaitu memang gondrong banget. Kalau memang kita nggak ditinggiin seperti ini shocknya, kalau nggak kita ganti dia untuk di jalur yang ekstrim ya memang agak sedikit harus berhati-hati. Kalau ini dia 5 jari ketinggiannya. Kalau misalkan dari standarnya dia untuk ketinggian itu dia cuman 2 jari setengah lah ya untuk ring yang 17. Kalau ini sudah 5 jari bisa masuk. Untuk pernya kita ganti yang punyanya per mobil BMW. Jadi benar-benar tinggi banget, terangkat ke bagian atas. Kenapa kita ganti per? Ada yang sebagian yang lebih murah kita ganti dengan Boss. Untuk kita ganti dengan Boss, memang kalau misalnya kita lariin kecepatan tinggi, dia itu teman-teman agak limbung ya. Untuk bawaannya dia agak limbung, kayak kebanting ke kiri ke kanan, dan memang dia kurang safety. Artinya apa? Kalau misalkan ganjelan bosnya itu misalkan dia goncang ataupun itu goyang, itu bisa lepas dan bisa terjadi trouble dan bahaya lah intinya mah. Tapi kalau misalkan dengan per yang seperti gini sudah safety dan aman untuk dipakai, untuk dipakai kebut-kebutan ataupun misalkan dihantam dengan lubang-lubang yang ekstrim. Oke, kita lanjut lagi. Ini banyak banget part sebenarnya yang kita pasang ya, mulai dari interior maupun eksterior. Oke, step by step, pelan-pelan kita bahas satu persatu. Di sini sudah ada kaca filmnya teman-teman ya, di bagian depannya kita pasang yang 30%, dan di sini ada spion retractnya juga kita kasih dengan warna hitam senada. Coba saya tutup ya. Nah, di sini untuk di bagian atapnya juga sudah kita cutting stiker, makanya spionnya kita kasih dengan warna hitam supaya dia semuanya senada ya, bagaimana ada di bagian atapnya dia dan di bagian pilarnya. Jadi kan dari atas sampai ke bagian pilar samping dan di segitiga spion semuanya dia kan warna hitam. Dan di sini kaca film juga udah kita pasang, ada talang air, dan di sini kita kasih strip warna merah ya yang runcing ada ke bagian ujung, dan body kit di bagian sampingnya kita pasang dengan drive 68. Oke, kita next ke bagian-bagian belakang. Dan mobil ini ada sunroofnya juga teman-teman tuh. Sunroofnya udah kita pasang dengan sunroof yang baru, cakep ya. Dan kemudian untuk di bagian belakang ya, sudah kita pasang dengan strip hiu. Keren banget, dan dia sudah ada rambang mobil ala-ala mobil Batman, cakep ya. Jadi keren banget untuk di bagian tampilan belakangnya, bener-bener gahar banget ya. Ini memang seperti kayak mobil-mobil yang ada di film-film ya. Dan ini kita kasih dengan rambang di bagian kaca belakang, memang dia sudah tidak bisa kita lihat ya, mulai dari kabin belakang itu, jadi sudah tidak tampak untuk ke bagian belakangnya karena sudah terhalang oleh rambang yang ada di kaca kabin belakang. Tapi masih aman sih, masih ada 2 spion
Ya, untuk kaca di bagian dalam kabin juga istilahnya jarang terpakai, jadi masih aman dan masih safety untuk dipakai. Dan di sini spoilernya kita kawinkan lagi dengan body kitnya, dengan rambangnya ada di bagian belakangnya yang benar-benar gahar habis. Ini benar-benar gahar, kan ada yang sebagian orang hanya bicara gahar-gahar, tapi mana kegaharannya itu mana? Di ini benar-benar gahar. Ya, kita tunjukkan ke teman-teman semuanya. Dan spoilernya ini kita kasih ke mobil merah ini yang tahun 2015 ini punyanya Civic FC450. Jadi ini benar-benar bahan plastik ya. Kalau seperti yang spoiler seperti ini dia nggak ada yang bahan fiber karena dia tidak bisa dicetak ya. Ini benar-benar plastik dan ini bisa bongkar pasang, di sini ada baut-bautnya. Jadi cakep banget dan kita pasang lagi dengan emblem Lexus. Ini memang permintaan dari customer-nya sendiri, emblem Lexus dan ada RX300. Cakep banget. Dan di sini ada kamera mundur juga, cover plat nomor dan body kit di bagian belakang kita pasang dengan ala-ala mobil Batman. Jadi keren banget ini semuanya. Kita pasang mulai. Ini memang dia agak lebih gondrong. Kalau misalkan saya tidak menaikkan ketinggian soknya, dia memang agak lebih gondrong ke bagian bawah ya, lebih gondrong daripada body kit drive 8. Jadi dari sini banyak sirip-sirip aerodinamikanya, jadi cakep banget. Dan di sini ada garis-garis dan di sini juga kita kasih dengan warna hitam. Dan stop lampnya teman-teman juga kita kasih senada bagaimana yang ada di bagian body kit dan spoilernya. Di sini ada tarikan garis merah gede banget ya, yang ngepak ya. Dua aja kita kasih simple. Dan di sini dia ada alis runningnya yang model cowak ke bagian atas. Dan di sini nanti kalau misalnya kita masuk gigi perseniling mundur, maka dia akan nyala dengan warna LED LED. Dan exhaustnya di sini kita pasang dengan yang double muffler dan dua-duanya aktif gitu. Jadi dia kita pasang yang model adem saja. Oke, ada yang menarik lagi, saya buka bagasinya ya pelan-pelan. Ada yang spesial lagi. Oke, ini dia. Wih, keren. Dan di sini teman-teman untuk di bagian bagasi belakang sebenarnya semuanya kita pasang dengan sound system monoblock. Teman-teman bisa lihat di sini kita berikan kombinasi untuk di bagian utamanya, yaitu dengan warna merah kita berikan perpaduan sama bagaimana di bagian warna bodinya. Dan di sini sound systemnya kita pasang, kita kasih dengan agak warna-warna kuning agar dia lebih mencolok terlihat bila kita buka bagasi ya. Wih, jadi ada item-itemnya dan juga ada warna kuning-kuningnya, jadi keren banget. Ini suaranya itu kenceng banget. Hanya kalau misalkan saya perdengarkan di channel ini nanti kena copyright masalahnya. Jadi nanti ada video kecil nanti akan saya bikinkan, video short. Nanti di situ akan ada bagaimana kekencangan daripada sound system ini. Nanti akan saya buka, akan saya buatkan videonya, ada di video short YouTube dan ada di video TikTok dan di Facebook maupun yang di IG. Makanya teman-teman ikuti terus channel-channelnya Auto 88. Ya, teman-teman, dan di sini ada kita kasih dengan emblem Auto 88. Di sini juga ada di bagian bawah dan ini bisa dibuka dan untuk di bagian ban sedapnya juga masih bisa diambil ya. Jadi masih bisa dipergunakan. Tapi hanya memang ruang bagasinya memang agak sedikit kemakan karena memang sudah full kita pasang dengan sound system. Memang kalau misalkan mobil-mobil yang seperti ini memang bukan untuk diperuntukkan ke harian setiap hari. Ini pastinya rata-rata orang buat pajangan atau misalkan buat senang-senang atau misalkan untuk dipakai keluar di hari-hari tertentu. Atau misalkan jalan-jalan di sore hari. Wow, ini benar-benar keren banget. Ditongkrongin di pinggir laut, diangkat bagasinya, buka sunroofnya, pintu lambodornya, baru disetel lagunya. Wow, benar-benar pesta fora. Ya, oke, teman-teman. Nah, sekarang saya tunjukkan di bagian sampingnya. Di bagian samping sebelah kiri ya. Ini kurang lebih sama bagaimana yang ada di sebelah kanan tadi. Sekarang kita bahas di bagian interiornya yuk. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2015. Harganya ini saya taruh di bagian deskripsi. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran dengan harganya, langsung saja klik di bagian deskripsinya dan nanti di situ ada rincian semuanya. Ini banyak banget part yang saya pasang di mobil Vios Limo Gen 3 2015 ini ya. Mulai dari depan sampai belakang, samping, kiri kanan dan maupun ada di bagian dalamnya, di semua sudut part item semuanya sudah kita ganti yang baru maupun yang kita custom ya. Nah, oke, sekarang kita bahas di bagian joknya dulu kali ya. Nah, joknya di sini teman-teman kita berikan dominan warna hitam. Nah, saya patahkan sedikit supaya dia rata. Tuh, warna hitam. Jadi itu cakep banget. Jadi
warna dominannya itu lebih banyak hitam apa namanya, hitam metalik ya, hitam metalik sama hitam karbon. Jadi hitamnya itu gimana ya, ya kayak hitam-hitam dop gitulah, tapi cakep. Kalau misalkan dilihat di sini agak ada mengkilat-mengkilat metaliknya dan turun ke bawah dia ada warna karbon, dan di sini bikin manis banget tuh ada jahitannya kita kasih dengan warna merah, dan di sini ada tarikan garis warna merah dan ada warna karbon di bagian samping dan samping. Jadi diapit warna merah ini diapit dengan warna karbon, dengan karbon lagi, dan kemudian sampai ke bawah juga sama kita berikan senada bagaimana di bagian atasnya. Dan karpet dasar di sini kita berikan kombinasi warna merah di bagian sampingnya, dan tengah-tengahnya kita kasih dengan warna hitam. Untuk di bagian door trimnya di sini masih pure semuanya original. Kalau misalkan kita cat lagi kayaknya agak sedikit bentrok ya warnanya, karena untuk di bagian joknya ini kan sudah warna hitam. Dan hanya kita pasang juga sedikit dengan panel wood agar lebih manis auranya, lebih kelihatan untuk di bagian interiornya, teman-teman ya. Panel wood kita kasih untuk bagian armrest pintu, kisi-kisi dashboard, double din, AC dan speedometer. Dan untuk di bagian pilar three way di sini sudah kita custom juga, dan kita berikan bungkusan dan kita jahit lagi. Jadi benar-benar dia paten banget, teman-teman bisa lihat, benar-benar keren banget seperti sound system ala-ala di tempat dugem ya. Tuh ya. Jadi ada bolong-bolong, kisi-kisi bolong-bolongnya di bagian dalam, dan di sini ada warna krom-kromannya, dan di bagian sampingnya dia nyala warna biru. Jadi keren banget. Dan di sini kita kasih juga, kita kasih lagi dengan di bagian triwaynya emblem Autonet 88 Top Josh. Untuk di bagian plafonnya semuanya sudah kita custom, kita berikan senada bagaimana ada di bagian joknya. Dan di sini yang menarik sudah kita pasang dengan sunroof. Sunroofnya kita kasih dengan yang baru, sekali pencet saja, cas dia langsung tertutup. Oke. Nah, untuk misalkan pengen lebih agak lebih random lagi, tinggal kita tutup lagi itu. Jadi kalau misalkan mau buka, tinggal ditekan, nah, dia langsung terbuka. Dan kalau misalkan ini buka sunroof, nggak usah berkali-kali, karena ada sebagian sunroof yang harus dibuka, harus berkali-kali untuk memencet ini, cukup satu kali tekan saja. Set, tuh dia langsung terbuka dengan secara otomatis ya. Dan di sini sudah kita pasang juga dengan console box ala-ala mobil Mercy, ada warna woodnya di bagian belakang. Kain kalau persennya juga udah kita jahit ya dengan warna karbon, di bagian isininya juga kita kasih dengan warna hitam yang mengkilat. Karena persennya sudah kita ganti yang model kayu. Dan untuk di bagian double din di sini udah kita pasang dengan yang 10 in ya, dan kita memberikan dukungan lagi untuk di bagian setirnya. Setirnya kita kasih yang punya TRD Sportivo, sudah ada tombolnya. Jadi semuanya instrumen yang ada di bagian double din sudah bisa kita mainkan melalui dari tombol setir ini itu, untuk membesarkan volume, mengecilkan volume, ataupun memindahkan menu ke bagian yang lain. Dan di sini ada tombol untuk menghidupkan dan mematikan telepon. Jadi benar-benar semuanya sudah full dan komplit. Dan di bagian belakangnya ini nih, saya tunjukkan ke teman-teman juga supaya tahu. Sini Om. Nah, di sini sudah kita pasangkan dengan TV headrest monitor ya. Jadi di saat kita memutar video ataupun lagu, maka dia bisa ditampilkan untuk di bagian monitor di bagian belakang. Jadi orang yang di bagian belakang, wah benar-benar dari Off Sultan juga nih, keren banget. Langsung menampakkan sunroof ya, bintang-bintang bulan-bulan bisa terlihat selagi suntuk. Setelah itu langsung bisa menikmati film ataupun lagu MP4 yang kita putarkan dari double din depan, maka dia bisa memunculkan langsung dari belakangnya juga. Jadi udah nggak usah miring-miring gini nih ya, untuk ngelihat video ataupun lagu-lagu di bagian depan, cukup hanya duduk santai seperti ini saja. Keren. Oke, kita keluar lagi. Oke, teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan punya Pak Haji Ngatijo dari Kalimantan ya. Kita doakan beliau selalu panjang umur, sukses selalu ya. Dan terima kasih banyak sudah percayai kami tim Otona 88 untuk memesan unit paket full upgrade seperti gini ya. Jika teman-teman pengen memesan juga unit seperti ini juga gampang banget, teman-teman tinggal telepon saja langsung. Nomor teleponnya ada di bagian deskripsi, teman-teman tinggal klik aja di bagian deskripsi. Di situ nanti ada alamat ya, grand total daripada paketan ini, dan kemudian nanti akan saya rinci part apa saja yang dipasang. Dan apalagi banyak banget yang dibahasin sampai bingung ya. Cara pemesanannya intinya teman-teman masukkan DP 5 juta rupiah di tahap pertama ya, masukkan DP 5 juta rupiah, kemudian kirimkan foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan, lalu baru kita pilihkan unitnya yang benar-benar prima ya. Setelah kita test drive,
dan lalu kita tune up. Setelah benar-benar prima dan sehat, baru kita naikin upgrade, teman-teman bayar biaya upgrade-nya. Setelah lunas upgrade, baru teman-teman pelunasan dan kita kirim. Contohnya seperti ini, punya Pak Haji Ngatiju, akan kita kirim ke Kalimantan sesuai alamat pesanan beliau, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terupdate terbaru dari kami, Auto 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Auto 88. Mantap, ciao, ciao.